Banjir kembali melanda desa Lubuk Bumbun, Kecamatan Margo Tabir. Sedikitnya ada 60 rumah terendam. Menurut warga setempat, ketinggian air mencapai 80 cm. Banjir yang melanda desa yang langganan terkena banjir ini terjadi sejak Kamis pagi, yang disebabkan hujan lebat sepanjang malam dan meluapnya Sungai Belengo. Banjir ini bukan hanya merendam rumah warga, sekolah dasar yang ada di desa ini juga ikut terendam. Hal ini membuat siswa terpaksa diliburkan. Jajaran Polsek dan Koramil Tabir membantu warga untuk membereskan barang-barang. Pagi lah mulai ya. Dari sungai Tabir. Ini merendam berapa desa ini, Pak? Kalau untuk Kecamatan Margo Tabir, satu desa. Itu desa Lubuk Bumbun. Lut Hidayat, Jambi TV.